Oke. Thank you.
ini komandannya gini. Jadi kalau enggak turun. Ini tapi sih Kamu berapa? 11 Iya.
21 nomor Oki. Sebelas berikutnya 19 yang terakhir 24 betul. Ayo Juri Asia. Ayo Mas Kiti. Ya betul. Ayo betul. Juri. Awal ngebut. Ayo Mas. Juri C. Eksekusi. Seru Mas Fajar. Ini tadi burungnya apa namanya? Buzzer Om. Buzzer dari Jakarta ya. Jakarta. Pemiliknya? Harry IP. Ya. Ini yang sempat juaranya di Masterpiece ya, itu ya. Betul. Dan ini kabarnya mau pertama kali ini. Iya, pertama kali kita main jauh ke Jawa Timur. Ya, tadi udah putus asa. Emang putus asa kenapa? Dingin sih om cuacanya, walaupun panas tapi udaranya sejuk gitu. Buzzer biasanya sukanya yang udara Jakarta lah. Oh iya. Tapi alhamdulillah masih bisa masuk juara 2. Masih syukur alhamdulillah saya. Turun berapa kali? 2 kali tadi. Yang pertama tadi? 11 juta. Enggak masuk. Kurang kerjanya. Oh kurang. Kalau ini tadi sudah mencapai top 5 nya ya? Udah hampir sama lah. Agak sedikit aja. Kalau buzzer sendiri emang keunggulannya apa sih? Dia sih biasanya kalau dia kerja perform, durasi kerja sama irama lagunya itu memang luar biasa. Durasi kerjanya yang full. Apa? Materinya apa? Yang sering dibawa. Yang sering dibawa pasti utamanya kenari tuh. Kenari, kapas tembak, sama cililin. Kayaknya sujud-sujud tadi ya? Iya, sujud-sujud tadi. Dia sempat melawan sebelahnya lah. Iya, tarung kiri kanan. Makanya saya bilang pas masuk menit ke 9 udah mulai lega. Pas menit ke 10 udah sampai enggak bisa ngerokok saya tadi. tegang biasanya orang ngerokok hilangin tegang tapi saya enggak bisa. Tinggal ngadu hoki lah di sini semua burung enggak mungkin ngebukan burung hebat dari ujung Sumatera, Kalimantan sampai Bali pasti burung hebat yang datang di SMM ini. Sukses buat SMM. Oke. Okay. Loh ini ikut ke SMA berapa kali? Ini baru perdana saya. Perdana. Karena undangan yang lalu-lalu enggak pas memang burungnya juga kita kondisinya enggak siap jadi baru ini akhirnya. Pertama kali pas acara ulang tahun kedua. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Mas Fajar. Siap Mas waktunya. Juara 2.